Camry lagi sebiji. Yang ini ialah versi 2.0G. 2.0G. Ini rim dia. 2.0 dari segi power boleh lah, boleh. Tapi bukan bukan berkuasa sangat. Tapi maaf, kereta ni tak ada harga eh. Tak ada harga. Saya rasa kereta ni dalam lingkungan 50-49 lah. Dalam jangkaan saya. 2.0G, finishing dia lebih kurang macam 2.4. Kecuali engine dan dalaman semua lebih kurang sama je dengan 2.4. Kecuali rim dia berbeza. Di belakang pun lebih kurang sama je. Sebab tengok belakang dia dari segi barang-barang semua sama je. Ada aircon, ada Bose switch, semua ada. Ya. Yeah. So beza 10,000 lah macam tu. Bergantung pada tahun eh. So memang sebuah Camry yang cantik lagi, masih cantik. Okey, kereta terpakai yang agak rare sikit, Mazda 6. Ini zaman kegemilangan Mazda, di mana banyak orang yang gila-gila dengan kereta ni. Aku tunjuk depan. Ini muka depan. Tahun 2010 56,888 kereta ni. Boleh dibeli kalau korang kaki Mazda lah. 2.5 kereta ni tau. 2010-2011. Alamat kunci. So korang memang tak ada rezeki lah. Kita tengok lagi sebiji kereta. Nissan Sylphie. Ini Nissan Sylphie yang berbeza. Tahun 2012, 2.0 XVT Premium eh. Aku tunjuk daripada tepi. Profil kereta dia. Kita tengok belakang. Apa rupa belakang kereta ni? Cih. Memang tak boleh tahan lah. Tengok dalaman. Okay, ini dalaman dia. Ada kayu memang cantik dengan kulit. Dia punya finishing, dia punya cockpit memang lebih menyerlah lah daripada kereta Honda Civic masa tu, Altis. Aku lebih suka dia punya finishing. Tapi sayang. Sayang seribu sayang. Brand. Oleh kerana brand. Kalau kereta ni brand Toyota, bersepa. Tapi sayang dia brand Nissan. Kadang-kadang itulah takdir kita dilahirkan di keluarga yang salah. Kalau aku anak datuk hari ini, aku dah Perdana Menteri dah, betul tak? Tapi salah. Saya dilahirkan di keluarga yang salah. Itu rezeki saya. Tak boleh, alah. Aku tak buka lah. Susah lah. Hanya satu lah susah nak buka. Nissan Sylphie Kereta hatchback paling seksi yang paling kecil. Kia Picanto. Kereta terpakai Kia Picanto Kita tengok. Tengok rim dia. Fui, owner sebelum ni memang suka kereta. Dia modi kereta ni. Kau tengok dia punya rim OZ Racing tau. Walaupun kereta ni dalam warna perak, tapi dia punya kereta begitu cantik sekali lah. Memang tak kisah aku bawa kereta apa. Yang paling kisah aku sayang kereta. Kalau aku sayang kereta, maaf tak boleh buka. Memang sedih. Tengok dia punya steering. Cantik kan? Steering dia. Steering Panda. Nah, dia punya seat fabric. Dan boleh nampak dengan perlahan. So, kereta ni memang dimodifikan dengan begitu cantik. Dengan rim OZ Racing. Dia punya stance di belakang menongging tu. Menongging. Kia Picanto 1.2 auto 2014 27,888. Harga pun boleh tahan lah. Nah, kereta yang tak ada harga. Beli 100,000 jual 20,000. Itu kereta kawan saya. Peugeot 308 bawa sedap. 1.6 turbo 2012 betul. Masa beli 120 lebih ribu, sekarang 20,000 je. Kau tengok belakang. Kereta ni memang seksi, kereta ni memang berkuasa. Kereta ni memang sedap, handling dia memang mantap, tapi dia tak ada resale value. So kalau korang memang gilakan kereta yang satu kereta yang sedap untuk dibawa, dan korang beranilah, berani.
berani pergi ke mekanik, tukar barang-barang, berani bayar duit, kereta ni lah sedap. 308 eh. Kita tengok dalaman. Nah, ini rupa dalaman dia. Dari segi kokpit, dia tak kalah orang eh. Tak kalah orang. Dia hanya kalah pada resale value je. Tengok seat dia ada shoulder booster, side booster, memang sedap ni. Mileage 94,000 eh. Ha, ini kereta beli dan pakai lepas tu buang. Kau faham tak? Sebab dia tak ada resale value. Kau pakai sampai dia tak boleh pakai, kau buang lah. Ada aircon kat belakang tau. Tapi memang sayang lah. Masa beli RM100,000. Masa jual RM20,000. Aduh. Eh, boot dia pun agak besar. Bukan kecil sangat. Ha, hanya kereta ni tak ada resale value. Sedih. Ini pun ada berkaitan dengan dealer lah. Dari segi servis, dari segi bahan parts, dari segi after sales. Betul tak? Saya baru dapat kesan bahawa Kia Picanto, kalau kau tukar dia punya rim, kereta dia nampak lebih segak dan lebih cantik. Betul tak? Kau tengok. Oh. Yang ini pun sama eh. Kia Picanto 1.2 2014 27,888. Dia masukkan rim yang macam ni, gunmetal grey. Oh, kereta dah nampak lain dah. Aku harap yang ni boleh buka lah supaya korang boleh nampak. Eh, betul. Betul lah korang. Okey. Kat tepi ialah hard plastik sebab kereta 1.2. Dia punya cockpit macam ni. Steering dia Panda. Tapi yang ni dah masukkan Blaupang punya Android player. Besar gila eh. So, dia punya seat nampak. Ada fabric dan dia punya corak lain sikit lah. Lain sikit. Nampak modern, nampak hip untuk orang muda. Ada start-stop boy. Start-stop tau. Dan di belakang, ya, yeah, ini rupa belakang dia. Hard plastik juga. Boleh masuk 4 orang dengan selesa, 5 orang impit sedikit lah. Tapi boleh lah, kereta kecil macam ni. Eh? Dia punya ruangan bukan macam Axia, tapi memadai lah. Tengok pemandangan belakang dia, cantik tau. Waktu malam dia punya lampu LED memang cun lah. Saya pernah nampak, waktu malam, hui. Okey, Kia. Oh, boot tak besar sangat. Boot dia bukan besar sangat. Tapi boleh masuk barang lah. Boleh masuk barang. So, Kia Picanto eh. Bila sudah masuk rim, kereta dia nampak begitu canggih sekali. Dia punya stance eh. Stance kereta menungging tu. Cantik.